sebentar tadi saya telah bertanya satu soalan tentang jumlah permohonan yang ditawarkan dan juga jumlah yang menerima tawaran melapor diri untuk kemasukan ke Kolej Matrikulasi bagi tahun 2019 mengikut pecahan kaum. Saya berasa terkilan jawapan yang telah diberikan oleh Timbalan Menteri. Dia ini bukan berdasarkan kepada fakta. Kenapa saya kata begitu? Kerana saya dapat satu jawapan pada 3 Julai 2019. Saya nampak banyak perselisihan ataupun tidak konsisten jawapannya yang telah diberikan kepada saya pada 3 Julai yang lalu berbanding dengan jawapan yang saya terima hari ini. Dan saya nampak jawapan yang telah diberikan kepada saya pada 3 Julai, dia tulis apa? Dia kata, sehingga sesi 2018-2019, 15 buah Kolej Matrikulasi KPM di seluruh negara mampu menempatkan sebanyak 25,000 pelajar. Walau bagaimanapun, bagi sesi 2019-2020, jumlah tempat di program matrikulasi KPM telah ditambah kepada 40,000 tempat selaras dengan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri pada 24 April 2019. Itu jawapan pada ketika itu dah. Kemudian tengok leh, bagi tempoh 2013 hingga 2019, purata kekosongan tempat di program matrikulasi KPM adalah 2,922 tempat setiap tahun. Maksud dia apa? Tak cukup orang untuk masuk ke aliran sains. Ini jawapan yang telah diberikan pada Julai. Saya nak beritahu, dia kata jawapan pada hari ini, dia tunjukkan ya berapa tawaran yang telah dibuat, iaitu sebanyak dia kata 55,324 orang. Okey, telah ditawarkan. Kemudian dia pula cakap berdasarkan keputusan Jemaah Menteri bertarikh 24 April pada tahun ini juga. Apa maksud dia? Kalau sebelum ini dijawab telah ditambah kepada 40,000 tempat daripada sebelumnya 25,000 tempat, hari ini jawapan yang menakjubkan ialah jawapannya berdasarkan pecahan kaum, dia kata pada tahun 2019 untuk pelajar Bumiputera hanya 22,655 orang pelajar, dan untuk pelajar Cina 1,774, India pula 1,212, dan seramai 278 daripada kaum-kaum lain. Saya dah campur sekali. 25,919. Bermaksud apa? Jauh daripada apa yang telah mereka janjikan, iaitu ditambah kepada 40,000. Kenapa? 1,001 kenapa, saya nak tanya. Dulu kata telah ditambah. Adakah itu sebagai perhiasan saja? Adakah itu sebagai satu perkara yang dibincang secara apa ni, tidak serius? Kalau inilah satu keputusan Jemaah Menteri, sebab tu saya kata saya sedih. Sepatutnya Menteri Pendidikan Dr. Masri yang patut jawab. Kerana orang yang menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri adalah Menteri. Saya tanya Timbalan Menteri, dia patut tak tahu. Kerana saya tahu setiap keputusan Jemaah Menteri perlu dipatuhi. Persoalannya, kenapa tidak patuhi keputusan yang telah diputuskan oleh Kabinet bertarikh 24 April pada tahun ini? Bukankah pengumuman telah dibuat oleh Dr. Masri? Kononnya pada tahun 2019 akan diberi 36,000 untuk pelajar kepada pelajar Bumiputera, dan selebihnya 4,000 diberi pada pelajar bukan Bumiputera. Sekarang tak kira Melayu, Cina, India, Bumiputera, tidak Bumiputera, semua tak sampai sasaran. Kemudian saya terkilan lagi apabila Timbalan Menteri Teo Ni Ching sebut, dia kata saya tak boleh buat apa-apa, saya sudah tawar. Apakah ini jawapan secara profesional? Dia dah lupa sekarang tidak ada Menteri Pendidikan Tinggi, tak ada Kementerian Pendidikan Tinggi lagi. Cuma ada satu Menteri Pendidikan, cuma ada satu kementerian namanya Kementerian Pendidikan. Apa janji yang diberikan kepada rakyat? Kononnya ada 36,000 untuk pelajar Bumiputera, 4,000 untuk bukan Bumiputera. Semua ini adalah satu janji kosong. Tak dapat diisi.
Sekarang dipersalahkan pula pelajar. Dia kata saya dah tawar, saya tak boleh buat apa-apa. Kamu sebagai agensi pusat, sebagai kementerian, semua agensi yang memberi tawar ni di bawah kamu. Apa masalahnya? Sepatutnya ada satu penyelarasan sesama agensi di bawah Kementerian Pelajaran, betul? Kalau seseorang tu kita masuk universiti, takkan MU bagi satu tawaran, UKM bagi tawaran yang sama, bercelarulah sistem kita. Kenapa untuk kemasukan universiti boleh? Kenapa ini tak boleh? Mesti ada sesuatu yang tidak kena. Kerana mereka memberi satu jawapan yang tidak tepat, akhirnya terjerat dan tak boleh jawab, jawab yang bukan-bukan. Itu masalahnya.